Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mempresentasikan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi yang dilakukan saat kita lupa mengerjakan rukun-rukun sholat. Contohnya pada saat Pada saat kita sholat subuh, kita lupa tidak mengerjakan doa pun. Kemudian kita ingat setelah pada sholat kita tahiyat akhir, kita menambahkan sujud dua kali. Setelah itu langsung melakukan salam. Pada saat sujud kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini dulu presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.